semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Sagri Snail, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia atau SAI. Keong sawah atau sering disebut tutut termasuk dalam kelompok operculata yang hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur serta ditumbuhi rerumputan air dengan aliran air yang lamban, misalnya sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Binatang ini lebih menyukai perairan yang airnya jernih dan bersih. Keong merupakan hama eksotis yang berpotensi menjadi hama utama yang menyebabkan kerugian sampai 40% menurut data FAO atau Food and Agriculture Organization. Lama hidup keong ini bisa dari 2-6 tahun, dengan stadia sangat merusak ketika rumah siput berukuran 10-40 mm. Gejala kerusakan yang terlihat yaitu, yang pertama, stadia kritis, padi baru tanam sampai dengan 3 minggu setelah tanam. Kedua, keong memakan pangkal padi muda. Ketiga, potongan daun mengambang. Dan yang keempat, rumpun padi hilang atau anakan berkurang. Berikut siklus hidup keong. Telur keong diletakkan di pangkal sama padi dengan masa inkubasi 7-14 hari. Telur menetas, dan setelah 15-25 hari, telur berubah menjadi keong muda, dan di umur 49-59 hari, keong muda berubah menjadi keong dewasa yang matang secara seksual. Di umur 60 hari sampai 3 tahun, keong dewasa ini akan terus bereproduksi untuk menghasilkan telur. Telur diletakkan malam hari, jumlah telur dari 1000 sampai 1200 butir per bulan, siput cepat besar dan dewasa, rakus makan, tempat hidup selalu tergenang, dia pause selama 6 bulan pada saat terjadi musim kemarau. Keong ini terjadi di siklus fase penting pertumbuhan padi pada fase vegetatif, yaitu kalau bisa kita melakukan racun keong itu di masa pembibitan dari awal agar bibit tidak kena atau termakan keong. Terus pada saat pindah tanam, sebelum lahan itu ditanam padi, maka harus diracuni dulu dengan keong. Ciri-ciri keong sawah ini bisa memiliki tinggi cangkang sampai 40 mm dengan diameter 15-25 mm. Bentuknya seperti kerucut, membulat dengan warna hijau kecoklatan atau kuning kehijauan. Puncak cangkang agak runcing, tepi cangkang menyiku tumpul pada yang muda dengan jumlah seluk 6-7, agak cembung, seluk akhir besar. Mulut membundar, tepinya bersambung, tidak melebar, umumnya hitam, operculum agak bundar telur, tipis, agak cekung, coklat, kehitaman sebagaimana anggota Ampulariidae lainnya. Ia memiliki operculum, semacam penutup atau pelindung tubuhnya yang lunak ketika menyembunyikan diri di dalam cangkangnya. Taksonomi daripada kelas keong ini yaitu kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Architaneoglossa, famili Ampulariidae, genus Pila, spesies Pila Ampulaceae. Keong sawah atau Pila Ampulaceae adalah sejenis siput air yang mudah dijumpai di perairan tawar Asia tropis seperti di sawah, aliran parit serta danau. Hewan bercangkang ini dikenal pula sebagai keong gondang, siput sawah, siput air atau tutut. Bentuk keong sawah agak menyerupai siput murbai, masih berkerabat tetapi keong sawah memiliki warna cangkang hijau pekat sampai hitam. Sagri Snail 63/10 WP merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia atau SAI dengan bahan aktif Ventin Acetat 63% dan Niklosamid 10%. Jenis produk ini merupakan moluskisida racun kontak dan sistemik yang berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan hama keong emas. Sasarannya itu keong emas dengan range kestabilan pH 4-7. Sagri Snail
yang merupakan racun keong untuk tanaman padi. Sasarannya, hama sasarannya itu keong emas atau Pomacea caniculata dengan tingkat keefektifan 80%. Dosis 1-2 gram per liter dengan volume semprot 400-500 liter per hektar. Cara dan waktu aplikasi yaitu penyemprotan volume tinggi pada permukaan tanaman sasaran. Dengan waktu aplikasi, aplikasi dilakukan bila populasi hama sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Till I get up, time is barely on our side.